Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan bersatu itu komentar Bapak gimana? Saya belum mendapat brief sebagai Ketua Bapilu Nasional, tapi saya membaca saat di pesawat tadi, dan saya akan berkoordinasi dengan P3 karena ini tentunya berkaitan dengan strategi dari penyiapan dan sosialisasi para kader dan calon legislasi. Tapi menurut saya jika itu diwujudkan, itu menunjukkan memang akhirnya berkaitan dengan survei yang tadi, bahwa ada pemikiran bagaimana aspirasi masyarakat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang berpusat di bidang ekonomi, dan juga bagaimana menyatukan seluruh kekuatan. Dan tentunya setiap ada potensi untuk mempersatukan, P3 harus menerima dengan tangan terbuka, dan harus memastikan juga bahwa ini memang betul-betul yang diinginkan oleh rakyat. Dan segala silaturahim ini kita anggap sebagai suatu yang positif, dan harus kita sambut dengan penuh optimisme. Namun tentunya saya juga ingin mengajak berbicara lebih dekat teman-teman dari PKS dan juga dari Demokrat, khususnya Mas Ahaye, karena ini juga bagian yang tidak terpisahkan, agar kita semua rangkul supaya kita bisa berjuang bersama demi target Indonesia maju, Indonesia emas di 2040. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.